Halo, pabrik beras. Makasih Bang Red Limax. Halo, Mas. Cakep. Anjay. Cakep. Halo. Mas, itu pabrik beras mana ya kalau boleh tahu ya? Halo? Iya, halo. Ya, masuk, Mas. Pabrik beras mana ya kalau boleh tahu ya? Somal, Mas. Somal? Di mana itu? Somal di mana, Mas? Pemalang. Oh, Pemalang. Oke, namanya siapa, Mas? Iya. Amar. Mas Amar asli Pemalang? Iya. Oh, umur berapa, Mas Amar? 25. Oke, Mas Amar mau ke sana sendirian? Sama temen. Oh, anjir. Berdua ya. Dan temennya nama siapa nih? Happy banget kayaknya. Umar, kayak si Umar. Amar dan Umar. Namanya siapa, Mas? Temennya, Mas? Jati. Oke, berapa lama, Mas, OTW-nya, Mas? Ada dua tempat sih, sama-sama pabrik beras, cuman yang satu agak rada jauh. Oh, yang dekat apa, Mas? Yang dekat 5 menit lah. Oke, boleh. Tungguin, Mas, ya. Iya. Aku tungguin, Mas, ya. Oke, boleh OTW, Mas? Ya, matiin dulu ya kamera. Siap. Yuk, lagi. Udah mampok ya. Halo Steph. Hai Koyu. Sumpah Steph ini karyawan kesayanganku ini. Wih, ngomong Yuri. Kalau Fever belum. Bukan ya. Oh, aku. Yeay. Fever belum. Stefani ini karyawan kesayanganku. Yeay. Kalau Fever kesayanganku. Kenapa, Yur? Mau aduh kan diadu. Gak terima kon. Gak terima kon. Acok. Oh iya lalu. Yang megang rumah tangga gimana? Sorry, kita lagi tinggi. Sorry. Mas, aku tadi 4 orang pesen 2 botol. Cakep. Lumayan tipsi. Lu Santiago Koyur? Aja. Hah? Lu Santiago? Santiago Bernabeu. Santai. Lepis agak goyang. Aja. Ngapain di tangan ini mau pengen jatuh? Wah, taunya Santiago Bernabeu. Anjas. Angkat gelas, Bu Besti. Angkat gelas lagi lah, Yur. Tunggu apa lagi? Masih ada sisa di rumah segini. Habisinlah. Anjing. Pasti bisa ngeliat tuh kalau lagi tipsi gitu. Ini siapa aja? Ada Mas Anggi, ada Atel, ada Bulu, halo. Ada Eras. Halo semua. Anjay. Halo Papi Yurino. Papi Yurino. Angkat kelas pembesti, siap. Ayo udah, ini topiknya lagi Marsha nih, explore. Oke, halo Mas. Sini aja. Ya, halo. Udah nyampe. Udah, ini cara balikin kamera gimana ya? Ini yang ada gambar, obeng. Kanan. Itulah. Tapi bisa lihat tutorialnya, ler. Iya, canggih ya. Oke. Tapi di samping kuburan. Oke, ini kuburan di emang di depannya pabrik berasnya. Depan pabrik berasnya ada kuburan. Samping bersampingan dua-duanya, yang satunya juga sama samping kuburan semua. Buset. Pabrik beras samping kuburan. Kejadian di sini tuh ada. Tuh di situ ada tukang bakso pulangnya. Didengerin suara kuntilanak, dia kabur, gerobaknya ditinggal. Oke. Nah, ada keponakan saya, dia itu anak kecil, balita, dia itu mainnya sama tuyul. Terus dia diumpetin, mainnya di belakang sini. Oke.
Oh, serem banget, cok. Belakang situ. Dicari nggak ketemu, cuman dia mainnya ke situ mulu. Terus ujung-ujung ketemunya gimana? Ya, orang tuanya sama-sama punya kayak gitu sih, jadi tahu. Oh. Keturunan. Mau explore yang di situ kuntilanaknya apa, yang di pabriknya, Mas? Pabriknya aja kali ya, Mas Anggi. Boleh. Pabriknya aja sih. Sumpah ini kameranya kok bagus banget, pakai HP apa itu? Realme. Oh. Soto tang. Ini ada makamnya ini. Kuburan kan? Iya, Mas. Ya, kuburan itu samping makam. Oh. Aduh, merinding gue tempat-tempat kayak gini sih. Mas Anggi, orang sakit mah boleh makan santan gak ya? Gak boleh. Horor juga samping makam. Oke, ini bagian depan pabrik berasnya ya, Mas? Ini samping, Mas. Ini saya latihan karate, sambung. Terus teman saya nariknya hantu kesini. Hah? Narik apa? Narik hantu? Kan lupa dipagerin. Terus katanya ada sosok yang ketarik. Waduh. Tariknya ke situ. Enggak, penunggu ke sini ketarik terus dilepasin lagi. Gimana tuh? Tidak. Ada enggak, Mas? Lebarin aja, Kang, itunya. Kanan kiri gitu. Anjir. Kanan tengah. Tuh kayak putih-putih gitu ya. Iya, di tengah-tengah. Apa itu? Waduh. Itu apa itu? Diam, Kang. Itu kayak bayangan gitu ya? Iya. Ya bentar, takutnya bukan apa-apa gitu. Mau deketin? Boleh. Udah kayak di sadapu. Koyor aja lihat, cok. Pasti lebih jelas sih kalau tipsin. Kanan, Kak. Lebarin aja itunya, senternya lebarin. Itu yang di tengah ya? Bukan sih, Kang. Bukan. Kayak ranting ya? Bukan. Aman. Ini pembuangan gambarnya sih. Gabah itu apa ya? Itu sebelum jadi beras. Oh, kulitnya itu kulit beras. Ya. Anjir, serem banget, cok. Kepat lagi. Dia nggak potong jamurnya ya? Potong jamur. Iya, Mas. Ya. Ini masih ada ini. Itu beras itu jadi. Ini gabah. Itu bisa masuk nggak, Mas? Bentar, ke dalam pabrik. Soalnya biasa buat main sih di sini. Lempar gembok, Mas. Senternya, Mas. Oh, digembok. Bisa digembok, Bro. Digembok. Paling di situ, Mas, yang ada kuntilanaknya, Mas. Coba, Mas. Boleh. Oke, kalau digembok. Soalnya sering sih, saya juga pernah kedenger sekali pulang kerja. Kedengernya gimana, Mas? Nah, kayak orang ketawa. Gitu, cuman beneran loh, suara kuntilanak yang asli itu ketawanya kayak gitu loh. Kayak ler tadi. Ini, nah, kan, iya, saya juga pernah. Nggak, itu keren, kan? Itu keren, tidur, kan? Terus dia nggak cuci kaki, keren, tiba-tiba kan? Bangun di sini. Aduh, Tidur di mana, Mas? Ya, tidur di masjid. Dia tuh habis main, terus tidur di masjid, lupa enggak cuci kaki. Hah? Terus tiba-tiba bangun di sini. Bangun di keranda itu. Jadinya. Iya, katanya sih enggak menghormati sama jinnya masjid. Oh, banyak. Banyak kejadian kayak gitu. Gua banyak. Kayak gitu. Kalau kan dipindahin ke dalam beduk. Iya, dalam beduk. Gua pernah dengar, kalau dalam beduk gua pernah dengar tuh. Dalam ini sih kata yang indikatif pohonnya ini katanya sering muncul pati kuntilanak. Maju samperin.
Lu sih berani gila, banget sih. Gimana masih cara masuk ke dalam beduk, Cok? Dipindahin, Les. Dipindahin jin. Os, Mas, jangan diinjek, Mas, itunya. Makam-makam. Jin dan Jun. Gila, Cok. Pohonnya begini-begini. Paling serem sih pabrik beras. Yang satunya itu ada orang gancet, terus ada siluman, itu apa, siluman tikus. Duh. Itu ada orang kan itu nanam padi, terus padinya itu habis mulu dimakan tikus. Dia itu ngebongkar sarang tikus, tapi nggak habis-habis, malah diadang tikus banyak. Waduh. Wah, serem sih ini, Ler. Jiver nih, bener real jiver nih. Hadir. Minta lang, pocong, cetan, hadir. Keren, Mas. Lu sih keren, Mas. Mas. Hadir, hadir. Kurang menantang sih kalau kelihatan. Lagi, koyur. Mas. Lu keren sih, Mas. Lagi, ur. Lagi, koyur. Yuk, hadir, yuk. Kasih, tapi ini salah satu kamera terbaik yang pernah gue lihat, anjing, selama apa kamera? Ini kameranya bagus banget nih, Mayur. Bagus banget, cowok, sumpah. Parah, men, bagus banget. Iya. Kurang creepy sih kalau yang di pabrik beras di sini, yang satunya paling serem. Tapi jauh ya, Mas, ya, sayangnya, Mas. Ya, sekitar 10 menitan lah. Mau nunggu tuh, Ler, 10 menit, Ler. Boleh, Mas, nyantai aja. Boleh, udah, saya nunggu satu orang lagi, apa satu orang masuk, terus saya masuk lagi. Gak apa-apa, bentar, Mas, ini bentar, Mas, kita... bentar, Mas. Pop, nemu. Kanan. Tuh, itu batu kan di depan tuh, dua. Iya. Eh, kaget. Yang motor lewat tuh. Yang motor lewat. Yang batu dua di depan. Mas, duduk yang sebelah kanannya ya, Mas, ya. Coba. Maksudnya ini nih, guys. Duduk sebelah kanan, oke. Okay. Duduk yang sebelah kanan ya. Kan itu depan-depanan tuh. Iya. Duduk yang sebelah kanannya. Pasti tatap-tatapan. Kasih yang bisa megang-megang gitu. Waduh. Oke, okay. Kasih yang megang gitu, Mas. Nah, oke, okay, diam. Mas mau dipegang. Yang sebelah mana? Enggak, Mas sendiri mau dipegang. Ya, biar ngerasain gitu, pengen ngerasain okay. Juga. Ya udah. Namanya Mas siapa lengkapnya? Mu'amarudin. Mu'amarudin. Bin siapa, Mas? Bin. Bin Matukri. Matukri. Saudaramu. Mat Yasin Matukri. Masnya Muslim. Aduh. Sambil baca Anas ya, Mas, ya. Terus-terusan ya. Oke. Okay. Anas aja. Terus-terusan. Nanti kalau ada kerasa apa-apa, Mas jujur aja. Kalau enggak, nggak apa-apa. Laki pasangan yang ramah dan hebat. Caca apalagi anak caca panjang apa tangan pendek, Mas, baju? Pendek deh. Tapi tangan kiri udah mulai kerasa sih, kayak ada yang narik gitu. Udah, diam. Iya. Waduh. Masnya yang pemberani Allah. Ini aja bilang ada yang narik. Allah. Nariknya nggak kenceng, kalau kenceng kan bisa adu mekanik itu. Aja, seru sini. Dua kali kan? Disikut ya, Mas, sebelah kiri. Iya, benar. Ada yang mau disamain nggak dia? Iya, dia mau nyampein apa? Bentar. Dia bilang polo kotak, polo kitik. Artinya? Bulu kutuk. Masnya jangan duduk sini. Ajas, ini tempat dudukku. Ajas. Bener tuh, omongannya bener kayak gitu. M-
mati. Oh. Udah. Ngapurane sepurane ya, Mas, Mbak. Ya, minta maaf aja ya, Mas. Sepurane, Mbak. Wis lor tok wae, ra apa-apa, pin ngerti nek dunia gaib koyo ngopo. Tapi udah enggak penasaran sekarang. Rasa dilulus kayak gimana? Belum melihat langsung sih, pengen lihat ada penampakan gitu. Waduh. Oke. Okay. Hari Mas, gua dukung lu, Mas. Lu keren, Mas. Kau keren. Itu kan biar melihat jelas gitu loh. Cakep, Mas. Mas bawa dupa, Mas, lain kali, Mas. Serius, Mas. Enggak ada persiapan. Enggak ada persiapan sih. Enggak apa-apa, minggu depan. Nonton live-nya. Oke, minggu depan saya sarinya, Pak. Minggu depan kalau dapat izin sih itu pengen pabrik comal yang pernah didatengin Mr. Tukul jalan-jalan. Siap. Lah, Mr. Tukul jalan-jalan. Kok lu pernah jalan-jalan di sono? Belum dapat, belum minta izin sih. Harus cari izin, Mas. Cari izinnya. Ya, kalau udah izin nanti saya DM Delara. Siap, 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 siap. Eh buset, serepet, selebe, seleme. Bawa ada seleme. Mas, ini jadi OTW gak 10 menit? Saya OTW ya, Mas ya. Kasihkan. Hati-hati, Mas. Sorry. Ya, ya. Ditunggu. Kasih tahu Besti. Kasih tahu Besti. Angkat gelasmu Besti. Di mute. Blok lah. Itu lagi precision. Iya, precision. Jadi tadi gua udah minum setengah botol Grand Vice, setengah botol Martin Golden Blue. Jadi menurut lu mabuk enggak? Semi. Enggak, lu masih bisa sadar, masih biasa aja. Biasa aja. Lu biasa, masih bisa live. Iya, bisa setting. Gua live cuma buat kejar jam doang nih, sumpah. Kejar jam. Jadi lu merasa lu mabok sekarang, Yur? Tim sih gua anjing. Hoak sih. Lu mau tanya gua apa? Gua kasih tahu. Gua mau tanya lu, lu kalau menurut lu Jambu gimana tuh orangnya? Jambu menurut gua orangnya kelas banget sih. Dia sih gak ganteng tapi bisa dapet artis nyentot. Aduh. Udah, koyor. Apalagi. Kalau menurut lu Buluk gimana? Ayo. Waduh. Beauty and the Beast, bro. Ini kenapa lu selalu lari ke percintaan ini, Yur? Emang gua slang. Buluk orangnya baik lah. Anjas. Baik. Habis itu? Baik. Terus dia kayak apa ya? Bisa jaga diri. Jaga diri. Ya bisa lah. Dia kan laki, Yur. Mandiri. Kalau Toyo gak bisa jaga diri, cok. Aduh. Kenapa tuh? Lu mau naik gaji atau mau turun gaji? Naik lah. Mana? Oh naik. Gua malah turunin. Malu. Waduh. Gimana orang mau naik kok? Astaga. Asal-asal aja tuh ngomong kayak ngepret gini. Ya ketawanya asik banget aja. Gerinya. Ketawanya enjoy banget sih. Happy banget ya. Parah. Happy. Namanya aku rosak belakang. Gitu. Best you. Balik mabuk gak kentu malah ngelas. Lu gimana lu jadi suami yang gak tahu diri lu ini, Yur? Lucky man.
Aduh, anjing. Dari hati tuh, guys. Why? Ultra why? Gua tadi ketemu temen gua kan di Surabaya. Tunggu, gua baru tahu toh. Apa kenapa? Jadi, Nesha selama ini minum obat cabai, cok. Biar gak hamil lagi, kok terbantu gak hamil-hamil. Asu. Terus apa hubungannya sama temen apa Surabaya? Ya? Iya. Kenapa dari temen Surabaya? Bukan, tiba-tiba temen deket gua Surabaya datang, dia tuh minum obat apa, gak tau, jasmin atau apa gitu pokoknya. Jasmin, apa gitu. Pantesan gak hamil-hamil. Gua masih gak ngerti, cok, berat banget bahasanya. Masalahnya temennya ini apa fungsinya temennya nih? Iya. Karena temen udah saling menikah, dia udah punya 3 anak. Oh, jadi yang diminum Indonesia selama ini itu ternyata KB. Betul. Oh ada ini KB ada jasminnya ya Yur sekarang. Gak tau namanya jasmin, itu obat jasmin, gak tau apa itu. Oh jasmin. Nyampe nih, nyampe. Eh, halo. Weh, ini halo. Fokus lagi. Tari iklan dulu kok, iklan dulu. Pabrik yang kedua ini tempat biasa nongkrong sama teman-teman. Oke, kita lanjut. Kalau lagi teman-teman lagi tinggi, sering digangguin sama kuntilanak juga. Waduh, lagi tinggi. Aduh, lagi tinggi. Paling serem katanya di kuburannya, soalnya sering ada penampakan, ada orang gancet, terus ada kuburan jebol. Gancet, aduh, buset. Kuburan jebol tuh kayak gentayangan gitu apa gimana bang? Sorry, gue gak tau. Berarti udah dikubur terus tiba-tiba kayak ambles gitu loh. Oh, ambruk. Tuh, pohonnya gede-gede banget. Kelihatan gak ya? Gelap-gelap bang. Gelap banget. Ah, pohon pisang ya? Bentar ya, mas. Ini masih jalan ke pabriknya, mas. Ini pabriknya ini. Oh, mau masuk kali lihat dan masukin. Lebih gede, cuman kata orang sih ada penunggunya. Oke. Masih aktif punya yang di pabriknya. Aktif kalau ini udah panen. Ini padinya nunggu panen sih. Oh, kalau selama enggak panen dia enggak aktif. Iya, cuman produksi punya sendiri. Ini sawah luas ini punya 1 orang. Buset. Dongki bukan namanya Yurino Putra Angkawijaya. Bukan. Oh, bukan. Ini berharap sih ada yang kelihatan sih, saya sih juga pengen lihat. Waduh, lu sih keren sih, Mas. Soalnya kita dengerin doang ya pengen lah, ayo. Penasaran ya. Kepo. Hadir dulu dong, Mas. Hadir. Yuk, pocong, kuntilanak, hadir. Buset. Kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mas kayak Ropi. Kayak gitu ngaruh banget ya Mas Anggi, Mas Raden, Mas Ropi. Assalamualaikum. Baunya udah wangi banget nih. Ngaruhnya di gimana? Ngaruhnya apa? Manggil gitu ngaruh nggak sih? Ya kalau nggak ada isinya, ya nggak ada apa-apanya. Baunya udah mulai wangi banget. Nggak meninggal di pabrik nggak itu mah nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bau apa Mas? Kayak bau apa ya? Wangi kayak melati. Apa ya? Melati. Wajar. Ya. Jasmin lah. Kenapa dia ketawa tuh segagak banget tuh? Nggak. Ini lebih rimbun-rimbun sih, pohonnya gede-gede. Jadi kuburannya pemakaman umum mas. Iya. Cuman biasa buat main-main semua. Oh, ini yang paling kecil sumurnya. Oh itu sumur tuh. Waduh. Biasa sih kalau orang habis ngelayat terus cuci-cuci. Waduh. Ayo ngeliat yuk. Itu. Oh, bukan. Siram sari. Mas sama siapa, Mas? Gimana? Belakang teman saya sih. Oh.
Dia nyanyi apain temennya mas? Dia anak pondok sih, lagi bantuin biar kelihatan. Oh ya udah sok coba. Biar nampak ya. Cuman sebisanya dia aja sih. Saya juga kalau kamu bisa bantuin lah. Gak apa-apa silahkan. Semua respect kok. Pengen gitu ada yang nampak gitu, soalnya ngeliat di Discord kayak gitu, pengen ngeliat langsung gitu. Masalahnya dia. Mas Rofi ya? Iya. Mas, apa namanya yang mas rasain apa nih sekarang? Malah justru makin penasaran kok nggak kelihatan gitu. Serem nggak mas kalau mas rasain? Ya nggak serem sih, orang biasa tempat main. Wah anjir, tempat main kuburan cok. Tempat nongkrong ini akan... harus bawa dupa ya mas ya? Bawa dupa terus apalagi ya? Nggak juga sih, itu tanya tuh temannya tuh. Temannya kan bisa tuh. Pre, rasa sing kata apa sih pre? Gak ngerasa mas, dia cuma bantu baca doang sih. Ya jangan diusir kalau mau. Oh, kue ngusir sehat. Kue ngusir. Mas itu di tempat itu banyaknya pacaran gak mas? Nah tuh. Ya iya. Dulu dipakai buat pacaran, terus dipakai buat itu. Kasih baca anset. Buset. Makanya itu banyak setan sangi. Banyak setan sangi itu mas Robi tuh. Iya. Di sini tuh katanya ada pohon gede. Itu ada kerajaan, cuman gak tahu pohon yang mana. Saya juga bingung. Kerajaan. Kata orang yang pintar kayak buat apa, nyari nomor, nyari apa gitu. Astaga. Ya. Dipakainya kayak gitu. Dibuat sunset, dibuat pacaran. Hadir. Di kuburan pulang nggak ada tempat yang lain apa ya? Kasih tau dah bang. Sawah gitu. Kalau di rumah. Banyak pacinya mas. Mama. Ngelek mas, ngelek. Nggak kampret. Ngelek ya. Udah lumayan lancar. Nggak kaget bro, sorry. Minggu depan deh di tempat itu apa? Tempat pabrik gula yang buat lo Mister ku jalan-jalan. Ini udahan. Nggak ada yang penampakan mas. Pabriknya di mana? Pabriknya kenapa? Kira-kira masuk ke dalam pabrik yang tadi dong. Pabriknya takut ini, soalnya kata orang-orang dia punya penunggu, terus katanya ada ya takut terjadi sesuatu sih, dia punya penunggu gitu. Penunggunya maksudnya orang atau gimana? Ya punya bantuan goi buat ngejagain pabriknya gitu. Coba saya lihat. Kalau ada, tapi aman kan mas? Coba aman. Lihat dulu. Coba lihat. Dulu. Soalnya saya amarnya di depannya doang buat ya nongkrong anak muda lah. Kalau memang ada gangguan kelihatan. Yakinkan diri sendiri bahwa hal-hal seperti itu tidak bisa menyakiti manusia. Yakin aja. Iya, kalau lu enggak ada apa-apa sebut aja nama Mat Asin 3 kali. Yasin. Mat Yasin. Bokap gua tuh, Bang. Enggak ada yang itu ya, Mas? Belum. Luas banget ya. Iya, pabriknya lebih luas dari yang tadi, soalnya sini punya awak banyak banget. Mat asin, iya. Mat manis saya sekalian. Ini dari ujung sini sampai depan lahannya dia pabrik. Busuk. Bentar masuk ya. Tajir. Gak izin dulu bang sama orang situnya. Gak apa-apa. Yang punyanya maksudnya. Yang punyanya maksudnya. Nah takutnya dia punya itu saya. Takut dia apa-apain. Iya orang. Kalau dia begitu enggak. Saya takut, tapi kalau hantu liar mah nampak juga mau ngelihat. Maksudnya koin enggak? Koin itu izin sama yang punya temannya. Disangka maling. Iya, tahu yang maling. Yang punya gedung gitu loh, disangkanya maling nantinya. Oh, enggak sih. Bonus koin enggak, Mas? Bonus koin enggak? Koin gua kan pecah. Iya. Koin berapa aja gope 1000 gitu. Bentar mas, itu ya ada yang ikutin ya mas? Enggak, coba aja lempar ke belakang, jangan nengok ya. Waduh, bentar. Oh, ini udah sahur pertama. Iya, ada yang udah, ada yang besok. Selamat sahur pertama guys. Gak ada mas, gak ada receh mas.
Gak ada receh, yaudah gak usah kalau gak ada. Ada batu kerikil gak? Batu kerikil. Batu kerikil. Kapan-kapan deh. Batu kerikil. Banyak-banyak. Lempar ke belakang, tapi jangan ditengok ya, langsung jalanan. Oke, okay, satu, dua, tiga. Jangan dilempar. Itu kalau denger ada yang lari tuh. Di situ. Apa yang... Karena teman saya, iya teman ada yang lari. Soalnya teman saya di belakang. Apa teman saya yang kena? Teman saya yang kena. Ini pabrik satu. Ini pabrik dua punya dia semua. Gila sih. Yang dijaga aja, yang dijaga yang mana? Katanya sih. Bang Yasman, ini tempat biasa nongkrong. Oke. Tempat nongkrong serem banget, Bang. Kan lebih enak yang sunyi, damai gitu, Bang. Sunyi, enggak ada damai, tapi enggak dikubur, enggak dikuburin juga. Sunyi, damai, lu kan, bisikin. Tablet. Kan enggak ganggu orang, Bang. Enggak ganggu orang, benar. Ada warga sekitar ya? Iya, kan kalau kita berisik di perkampungan, ganggu. Oh, benar. Kelas sih, tapi. Cari yang agak sepi gitu. Kelas. Itu BTW bisa masuk ke pabriknya atau full di pagar, Mas? Gak bisa masuk. Akses, Mas, ya? Biasanya sih di sini bisa. Apa nih? Oh, tapi pagar, Richard. Jangan. Udah dipagarin semua, ternyata. Oh, boleh masuk berarti ya? Iya. Mas, terang gak ngapa-ngapain lu? Soalnya katanya juga dia punya sih. Kalau belum ada izin gak usah dah. Iya, kalau gak izin jangan, Mas. Jangan, Mas, kalau gak ada izin lu cari property orang. Properti pribadi, Mas. Soalnya ini pabriknya masih dipakai. Iya, benar. Iya, kalau amin. Tuh ada mobil tuh, Intel lewat dikira maling keras loh. Malam-malam cok mobil. Yang katanya apa ada siluman itu tikus, orang tikus gak bisa habis. Kalau dia ada siluman tikus cok. Baru ini dengar siluman tikus. Rasa toli. Dia bunuh-bunuh itu apa sarang tikus terus okay. Malah tambah banyak keluar banyak sampai menuin jalan. Anjir, sampai menuin jalan. Beneran kejadian itu apa katanya doang? Iya. Kejadian. Bertar, tikus, oh. Kok jadi marah sih Mehmet? Oh, you to the ball. Ada orang ya. Ada orang lewat petani lah. Oke, terus sal paginya itu dimakan tikus. Nah, dia itu memburu tikus tersebut. Nah, setelah itu malamnya itu dia lewat ke sini. Terus itu di jalan itu banyak tikusnya sampai memenuhi jalan dan ada yang satu besar sekali katanya, matanya merah. Gitu. Pengen lihat sih. Jarum coklat. Pit kerpit. Ngeri coklat. Kalau kebur. Sini itu mah. Pabrik gula comal, pengen deh. Pabrik gula comal. Iya. Dulu kan ada jembatan comal yang rubuh, sama okay. Tasolebati di situ, terus ke pabriknya juga. Mas, ini yang punya pabriknya Pak Haji bukan? Iya. Ya udah, jangan Mas, cabut Mas. Oh ya udah. Maaf. Anjir, tiba-tiba. Udah nyebutin nama soal. Udah nyebutin nama soal. Jangan Mas. Udah. Naruh. Oh iya. Naruh trap selena cok.
ke Ler semuanya, gue duluannya Ler. Oke, okay. Mas Robi. Semoga sehat-sehat Mas Robi. Selamat istirahat. GWS Mas Robi. Sehat-sehat. Sehat-sehat. Ramadan. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ini ada babi turu nih. Ini sleep nih siluman babi nih, lagi tidur nih siluman babi. Iri sama Mbok. Bangki. Ngelive, boleh ngelive. Sampai pagi tuh kalian dengerin ngorokannya. Tapi emang biasa gitu ya, Lere? Ya, enggak juga. Dia akhir-akhir ini lagi suka minum aja. Enggak, maksudnya minum, ngelive, terus ketiduran gitu sampai pagi? Enggak pernah. Baru ini kayaknya. Baru ini. Pemalang ya, Ler? Yoi, Pemalang nih, bos. Pak Haji. Sama sih, tadi. Sunset. Kalau yang punya Pak Haji gitu, aduh. Saya dengar namanya lengkap. Jangan, takutnya fitnah. Oh, ya, Mas. Hanya Ler, kenapa nggak boleh terlalu masuk? Kenapa tuh, Mas? Takutnya tadi dikasih taunya gitu. Ini punya ini, mau ngapain gitu. Ini yang berdua ini disangkanya mau aneh-aneh. Oke. Gitu. Oke. Itu jaga, yang jaga, Mas, ya. Berarti beneran ada yang jaga, Mas, ya? Ada. Dan yang dipasang itu nenek-nenek. Buset. Wah, tuh Mas, dikonfirmasi ada Mas yang jaga, Mas. Hancur. Kalau mereka nongkrong-nongkrong gitu gimana, Mas? Ada apa tanggapannya, Mas? Enggak ganggu. Biasa aja. Oh, ya kan cuma ditugaskan untuk jaga pabrik aja. Ya. Kalau jaga pabrik doang ya. Bentukannya tuh kayak bawa apa ya? Kayak ini. Dia selendangin kayak buat si bakul jambu gitu, bakul jambu gitu. Oh. Tapi dalam beras. Kayak petani gitu ya? Dalamnya kayak bakul, dalamnya beras. Padinya tuh nunduk, badannya agak bungkuk, terus dia pakai selendang, kebaya. Belakang sebelah kirinya itu ada bakul. Itu dua orang. Dua makhluk. Oh, kalau pas benar atau enggak itu hanya pandangan gua ya. Tadi sempat kelihat waktu sebelum dia ngomongin masalah ada siluman tikus tadi, sempat ngeliatin di pagar itu kan, itu di tengah-tengahnya dia sempat ngedeket gitu. Oke, nyamperin gitu. Ada ya, Mas, siluman tikus ya? Bukan siluman tikus. Neneknya. Dia jalan. Kalau orang macam-macam di situ bisa dimasukin bakul tuh, guys. Dia kayak puter giling, Ler. Puter giling. Gua punya cerita nih. Jadi dia mau keluar lagi. Bikin bisa masuk cerita ke flashback tentang pas itu Marsha. Jadi oke. Pas kita di Bandung ya. Tapi karena ini lewat mimpi jadi cuma sekedar cerita aja. Oke. Ingat enggak waktu kita ngambil IQOS lu waktu ketinggalan? Ingat. Nah, itu tapi dalam mimpi gue tuh di situ gue cuma sendiri sendiri, dan itu kan di gua Jepangnya kan ya, di gua iya gua Jepang kita balik ke sono, dan gue tuh sempet diliatin satu sosok gede dengan badan seperti hewan tapi muka apa kepalanya kepala manusia. Nah, dan di situ tangan serta kakinya tuh panjang, tangan sama kakinya tuh panjang. Dan waktu gua mau cabut dari situ, itu dia ngikutin dari belakang dan dia ngomong begini. Ini dong ya? Iya, dia merangkak, benar-benar merangkak. Dan merangkaknya itu taruhlah begini nih, gua jalan di tengah. Satu tangannya itu udah melebihin langkah gua. Anjir. Satu tangannya dia itu melebihi tangan gua gini. Tapi badan dia masih di belakang. Oh, saking gedenya ya berarti ya? Enggak, bukan saking panjangnya lengannya. Ya. Nah, terus waktu itu kan kalau dibayangin balik, yang namanya mimpi kan kita kebayang yang masa lalu ya.
Nah itu kan kita waktu perjalanan pulang itu kan tanjakan ya, tanjakan dan ada tanjakan pohon banget guys, kayak gini guys. Pohon apa gede di samping kanan. Ingat nggak, ada warung kecil dan ada pohon gede di samping kanan. Dia sempat berdiri itu berdirinya begini. Jadi tangannya di bawah, kepalanya di bawah, kakinya dia di atas. Dan di situ gue berhenti. Gue di situ berhenti buat nenangin diri lah. Intinya nenangin diri. Gue ngerasa takut dalam mimpi tersebut. Gue ngerasa takut, nenangin diri. Dan gue jalan. Dan gue dipegang kakinya. Okay. Dipegang kakinya. Nah, setelah itu benar-benar gue nggak bisa jalan. Di situ nggak bisa jalan. Gue doa sebisa-bisa gue dan akhirnya gue kebangun. Nah kebangun, gue doa lagi, niat istirahat lagi, gue tidur lagi nih. Ke flashback balik lagi gue. Jadi pas perempat pertigaan antara gua Belanda ke gua Jepang dan gua Belanda ke arah jalan keluar itu di apa jalan yang Y yang ke kanan ke gua Jepang. Nah itu gua flashback ke situ lagi dan gua jalan naik mau keluar dan diikuti makhluk yang sama lagi kayak gitu. Itu dua kali. Dan di situ gue belum bisa keluar, keluarnya itu ada satu orang yang benar-benar di situ turun bawa senter, dia turun nyamperin gue, habis itu si makhluk ini tadi pergi, terus ngilang atau jalan pergi mas? Gimana? Ngilang atau jalan pergi? Pergi, dia pergi, benar-benar jalan pergi, okay. Benar-benar jalan pergi, gue ngeliatin dia kok jalan pergi. Jadi dia kayak hewan, tapi kepalanya ini kepala manusia. Nah terus dia jalan pergi, gua diajak ngobrol sama itu orang, katanya disuruh pulang, ini bukan tempat kau dan lain sebagainya, bla bla bla. Gua keluar nih, tapi tempat keluarnya itu nggak seperti yang kita masuk itu. Jadi tempat keluarnya itu semacam gapura, tapi dari bambu. Gapura dari bambu dan di situ ada perkampungan. Nah keluarnya di situ. Tapi benar-benar gue ngelihat itu ada tempat waktu kita berkunjung waktu kemarin. Mati. Itu dua mimpi, kali. Mimpinya di rumah lu mas? Iya di rumah. Jadi yang gue kalau mimpi sekali terus kebangun mah gue masih anggap biasa ya. Tapi karena ini kedua kali dan di situ ke flashback dan makhluk yang sama. Nah itu yang merasa gue itu agak sedikit aneh nih dan perlu gue share lah pengalaman okay. Seperti itu tuh. Terus solusinya gimana tuh mas? Ya untuk sampai saat ini sih gak ada apa-apa sama sekali. But yang masih terjadi tanda tanya itu maksud dia itu apa ataukah sekedar gue cuman kebayang karena mimpi itu aja ataupun... Ya. Ataupun memang waktu itu kan kita juga ngerasain serem kan ya, waktu itu serem banget itu guys, kan. Sumpah itu aduh guys itu serem banget anjing perjalanannya itu pas waktu bertiganya aja waktu seremnya itu lebih berat ya Ler, lebih berat ya naik ke atas itu pas bertiga itu aduh mas ngeri banget anjing sampai kita bertiga nggak bisa gerak dan lain sebagainya. Nah itu mungkin ya cuman kebawa karena itu aja awal mulanya gue mikirnya, cuman waktu gue telaah lagi maksudnya dari mimpi itu seperti apa, ya gue tunggu gitu loh, gue tunggu tuh dalam artian apakah akan ada pertanda apa. Oke, sebentar terhadap itu, kejadian tersebut kursi atel kenapa gerak sendiri ya? Emang iya? Ya tadi ngadep sini, abis itu geser gitu. Wah seriusan lu Ler? Tumpah anjing. Gue ngomoratin sih. Gue fokus ke apa? Lagi dengerin Mas Raden. Gue abis geser gini kayak gini. Geser gini. Nah ini mas pabrik mana? Mas pabrik Urin. Mati. Halo? Angin. Oke. Okay. Halo? Angin. Halo mas? Iya mas. Udah. Mas boleh nanya gak? Apa tuh? Ini kata teman saya punya kodam apa tadi. Dia bantuin ngebaca tapi malah katanya malah ngusir. Wah nggak tahu mas, coba aja ditanya sama guru ngajinya mas sendiri.
Soalnya saya minta bantuin dia biar kelihatan, tapi katanya malah ngusir. Iya, malah diusirin, Mas. Makanya tadi saya bilang kan jangan diusirin. Soalnya saya penasaran pengen lihat, kirain bantuin malah ngusir. Enggak apa-apa. Udah enggak ada yang ikut ya, Mas? Enggak ada yang nempel ya? Enggak ada, aman. Soalnya sih paling takut sih tadi ada yang menjaga, takutnya diapa-apain. Yes. Enggak. Enggak, kecuali lu maling, itu paling beras. Iya, giling beras banyak, Mas, di sini. Di sini tempatnya padi banyak. Mas, kirim beras dong, bulok. Sherlock. Weh, beneran, Ler. Berat diongkir aja tuh kayak gitu. Beras berapa kilo. Satu truk tapi mau sih kalau satu truk. Yeah. Yaudah, mas, nanti next time ya kalau dapat izin saya kabarin. Yo, makasih mas. Tunggu mas kehadirannya, mas. Makasih, oh, mas. Jangan lupa. Thank you banget, yeah, mas. Sama mas. Sehat-sehat, mas. Sehat-sehat. Anyong. Bye, Umar. Anyong. Umar Jati. Yuda punya C kelas. Yuda. Terus, Mbak, itu menurut lo ada pertanda gak, Mbak, kalau mimpi dua kali keulang kayak gitu terus ke flashback? Atel. Atel itu pakai kipas apa AC? Gak ada ya? C. Belum. AC-nya sebelah kiri apa kanan? Di kanan. Oh iya. Oh iya, iya, benar. Angin. Kursi Atel gerak sendiri. Oh. Halo, cerita hutan di Malaysia. Ayoy. Begadang, jangan begadang. Kalau tiada halo, akhirnya. Halo. Nah. Halo.